Di video kali ini, gue ingin ngebahas tentang behind the scene dari pembuatan video yang kalian tadi lihat di awal. Itu video dari Outlets Bow, Bake and Bakery. Jadi itu gue cuma buat berdua aja. Small team, tapi gue sama Sema, gue cuma berdua. Gue usahakan gue bisa menghasilkan hasil yang maksimal buat si tenan tersebut. Dan ternyata memang akhirnya tenannya cukup puas dengan apa yang kita buat berdua. Jadi sebelum kita ngebahas tentang behind the scene tersebut, gue ingin cerita bahwasannya kenapa sih gue ingin ngebuat video ini, behind the scene ini, karena buat gue ini adalah hal yang menarik, hal yang baru gue coba. Selama ini kan gue cuma nontonin, kayaknya seru, dan ini ada kesempatan gue membuat hal yang serupa, ya gue coba aja lah sekalian. Jadi belakangan gue sebelum tidur itu suka nontonin YouTuber yang ngebuat behind the scene iklan produk, baik itu makanan ataupun produk-produk lainnya. Buat gue ini adalah menarik, karena sebelumnya kan gue coba nontonin tentang behind the scene pembuatan film ataupun grafis-grafis lainnya atau pembuatan hal-hal lain, tapi ini gue coba membuat video yang seperti itu, B-roll kalau sebutannya mah. Jadi kalau di YouTube itu gue nontonin si Peter McKinnon. Dia kalau ngebuat behind the scene-nya, tutorialnya itu cukup lengkap, cukup detail, sehingga kita mudah untuk memahami apa yang dia lakukan atau yang dia buat. Go for it. If that was first try, I will freak out. I will freak out. I'm trying to play it off like it's normal that this just happened, but is it first take? Is it a... Selain Peter McKinnon juga ada Dennis Kiefer. Kalau gue perhatiin, Dennis Kiefer ini memang spesialis pembuatan video-video produk yang sifatnya B-roll. B-roll itu kayak apa sih ya? Nanti lu lihatlah yang gue maksud di videonya Dennis Kiefer. Video-video B-roll terus sekarang lagi hits nih di pembuatan video-video iklan. Lagi banyak dipakai-pakai gitu kan. Mungkin dari dulu, tapi kalau gue tanya baru sekarang-sekarang ini. Terus juga ada, kalau dalam negeri itu ada si Arto Dipro. Arto Dipro, kalau nggak salah dia orang dari Tasik atau Garut. YouTubernya juga baru berkembang, tapi kontennya bagus-bagus. Dia ngebahas tentang lighting, grading, editing, semuanya dibahas. Dan gue banyak belajar dari si Arto Dipro juga. Si Arto Dipro juga ada Agung Hapsah. Agung Hapsah ini adalah salah satu YouTuber senior yang udah cukup lama. Dia kalau ngasih tutorial, dan gue suka cara ngomongnya dia, enak diikutin sehingga kita mudah untuk mengerti apa yang dia ngomong. Kalau gue belibet, itu cuma beberapa orang yang bisa ngerti ngomongan gue, gitu. Hai, hari ini aku akan ajarkan kamu gimana caranya dapat look seperti itu tadi. Aku akan menunjukkan dua cara untuk mendapatkan look seperti iklan profesional. Pertama secara praktis, kedua secara ribet tapi fleksibel. Dan satu lagi, kalau dalam negeri itu ada sih tentunya Tim Tuan. Tim Tuan itu kalau lagi buat behind the scene ataupun bikin produk atau karya sekalipun, dia itu selalu detail. Kalau yang gue lihat dari si Tim Tuan ini, paling bagus itu di urusan pencahayaan dan grading hasil akhir dari sebuah video yang dia buat. Begitu. Menurut gua, buat teman-teman yang ingin melakukan atau membuat video serupa gitu kan, video-video B-roll itu, menurut gua banyakin referensi nonton video yang udah ada yang serupa. Jadi jangan males, jangan segen, jangan malu, jangan gengsi buat nanya, buat nonton, buat diskusi di media apapun, sehingga isi kepala lu tuh
isinya ya begitu. Apa namanya, ide-ide kreativitas. Kalau udah malas duluan, ya udah mampet aja kepala lu. Jadi ya udah enak-enakan begitu ya, hasilnya kan begitu-gitu aja. Kalau gua tuh selalu udah dapet satu, gua akan cari lagi. Gua coba cari lagi style lain. Akhirnya kalau udah gitu kan minimal gua punya nih stok-stok ide, stok-stok kreativitas yang bisa gua pakai di mix A, mix B, mix C ya, semoga bisa menghasilkan suatu karya yang baru lagi, gitu coy. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan video si Bowo ini. Jadi memang setelah apa yang gue tonton di behind the scene YouTuber tersebut, akhirnya gue ada kesempatan kan membuat video B-roll dari Back End Bakery. Ini harus gue buat seperti apa yang gue tonton, gue pelajari, dan gue mengharapkan hasilnya bagus dan tentunya senang buat si tenannya gitu kan. Dan memang kita nggak perlu banyak tim, dan gue cuma dikasih satu orang doang, si Sema, ngebantuin gue bagian traffic sama bagian behind the scene-nya. Jadi teman-teman kalau ngeliat ada video behind the scene, yaitu yang record si Sema. Jadi karena memang ini gue sudah tahu sebelumnya, seperti gue bilang di video sebelumnya, kalau kita mau membuat video, sebisa mungkin kita harus cek dulu lokasinya, seperti apa kondisinya, besar ruangannya, keadaan lingkungan sekitarnya, gitu. Jadi karena ini tempat pembuatan kue atau tempat jualan kue, itu kalau pertama gue lihat adalah ruangannya tidak terlalu besar, karena kita akan membuat di kitchennya. Ruangnya tidak terlalu besar dan kemudian lampunya itu kebanyakan lampu kuning warnanya, jadi dan agak remang-remang dikit. Lo tau lah kalau jualan-jualan kue di mall tuh suasana lampunya tuh yang cozy-cozy gitu. Nah, buat gue itu sangat buat gue pribadi itu sangat berbahaya kalau gue mengandalkan lighting dari kitchen si Bowo. Akhirnya gue sempetin bawa lighting dari rumah, ya kan, buat jaga-jaga. Dan ternyata memang benar, setelah sampai di sana, lightingnya tuh pas gue cek di kamera itu nggak ngangkat lah. Warna tetap gelap. Gue nggak mau akhirnya detail dari makanan yang ingin gue lihat itu nggak kelihatan. Sebenarnya kan kalau dari si YouTuber itu, bawalah lighting supaya lu bisa memperlihatkan detail dari produk yang lu rekam. Apalagi kalau makanan, sampai si yang nonton itu ngerasa pengen makan atau pengen beli, itu berarti lu udah berhasil membuat suatu video yang baik dan benar. Gitu katanya mah. Oke, okay. Akhirnya kita bagi tugas sama Sema. Sema briefing si... Jadi kita sebelum kita syuting, kita harus briefing dulu. Menyamakan isi kepala sama si owner atau si pemilik dari tenannya ini. Dia mau seperti apa, lalu kita akomodir dari sisi visualnya mau kayak gimana. Nah, kebetulan sudah dapat. Akhirnya kita buka tuh peralatan di dapur, coy. Lu dapur sekecil gitu, lu harus ngangkalin di mana dan gimana gerakan lu akan berjalan nantinya. Jadi karena gue lihat di situ kebanyakan kue yang dibuat itu adalah warnanya coklat atau warna krem gitu, gue pengen dia akan kontras sama backgroundnya. Jadi kebetulan di situ ada apa namanya meja keramik warna hitam. Nah itu pas banget dah, meja keramik hitam, kemudian ada piring putih, kemudian ada talenan kayu warna coklat, udah. Jadi kalau gue taruh di atas itu rotinya, di atas talenan kayu warna coklat dan bawahnya hitam, buat gue itu suatu yang paduan yang cakep. Jadi kontras ke si kuenya sendiri kalau gue record gitu kan. Di sini gue nggak banyak menggunakan gimbal, gue coba menggunakan handheld karena di video si Peter McLean atau si Dennis Kiefer pun juga banyak menggunakan handheld. Kenapa? Karena kayaknya lebih freestyle aja, jadi pergerakan itu nggak terbatas sama gimbal. Lu bisa mainin serong kiri, serong kanan, atas bawah. Kalau gimbal kan dia lebih ke apa ya, lebih fokusnya ke menstabilkan pergerakan yang standar gitu kan. Kalau handheld kan freestyle, begitu coy. Sebelum gue eksekusi, ya kan, gue pasti akan panggil nih chefnya. Apa yang akan dilakukan duluan dalam membuat kue ini? Dari situ, dari dia ceritain step by step pembuatan kuenya, gue baru tahu atau akan menentukan pergerakan gue seperti apa.
gitu kan. Jadi gue juga akan bilang sama chefnya, ntar lakuin ini, gue akan begini. Lu lakuin arah begini, gue akan arahnya begini. Jadi sebisa mungkin apa yang gue lakukan, pergerakan yang gue lakukan itu tidak tabrakan sama pergerakan si chef dalam membuat kue. Jadi memang harus ada sinkronisasi lah antara kita dan si chefnya. Kadang gue juga sering harus memperlihatkan maunya gue lewat layar monitor si kamera. Ini maunya gue begini, ini begini. Atau kan kadang gue kasih sampel video. Kadang sebelum syuting, gue tuh simpenin tuh video di handphone. Gue pengennya kayak begini. Lu bisa nggak? Nah, kalau dia bisa, ya kita bisa lanjutkan. Begitu coy. Jangan sampai kita menyusahkan atau kita disusahkan dalam membuat sebuah video ini. Nah, kalau dilihat dari video referensi YouTuber yang gue lihat itu, jadi produk makanannya biasanya itu kalau kita mau take, itu dibikin refresh lagi, atau bahkan dibikin baru lagi, atau bahkan diambil yang baru lagi barangnya. Karena memang ada durasi kita menunggu setting gear atau setting lampu, perubahan apa namanya, tata letak gearnya, jadi sehingga membuat produk yang mau kita shoot itu udah nggak fresh. Nah, misalnya contohnya nih, gue mau ngambil shoot gambar buah ditaruh di atas kuenya, ya kan, kalau lihat ada di situ. Nah, karena sering kelamaan, jadi buahnya itu berulang kali sama si chefnya disemprotin atau dicelupin ke bahan yang membuat agar jadinya si buahnya terlihat shiny. Begitu juga sama kue coklatnya tuh, beberapa kali kue coklatnya harus ditimpah lagi bahan coklat yang memang masih terlihat kayak lumer gitu. Kadang kalau didiemin, beda antara bahan coklat atau kayak coklat yang udah lama itu kan kayak membeku tuh coklatnya, sama coklat yang kayak baru ditumpahin. Nah, itu beberapa kali memang si chefnya menyediakan stok coklat cair atau coklat yang sudah panas, jadi kalau udah agak lama dia ceburin lagi, ditiban lagi, jadi seperti kayak baru. Begitu coy. Kesimpulan dari video ini adalah Jubet udah bangun. Dia lapar kayaknya, minta makan. Jadi adalah buat teman-teman yang ingin membuat karya baik itu foto atau video, jangan pernah merasa malas untuk mencari referensi di media apapun sebagai acuan kita membuat suatu hal yang baru sehingga kita terus bisa berkreativitas dengan baik. Gitulah. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai bertemu dengan Jubedah lagi di video berikutnya. Dadah!